Halo semuanya, selamat datang kembali di channel TV Otomotif. Pada kesempatan kali ini, TV Otomotif akan membahas tentang Honda Sonic 150R punya baju baru, harga 22 jutaan rupiah. Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? PT Astra Honda Motor menghadirkan Sonic 150R dengan tampilan baru. Pabrikan motor berlogo sayap itu memberikan tampilan stripe baru yang diklaim semakin agresif dan menarik perhatian. Tampilan motor like sport ini dikatakan sesuai dengan karakter generasi muda saat ini yang suka mengekspresikan gayanya. Ada 4 pilihan warna untuk motor Honda ini, antara lain Aggreso Matte Black, Energetic Red, Activo Black, dan Honda Racing Red. Untuk Aggreso Matte Black, tampil agresif berkat ubahan stripe bercorak di bagian serut. Demikian juga dengan warna Energetic Red dan Activo Black yang terlihat dinamis dan menarik dengan corak baru di sisi serut maupun bagian samping. Lain halnya dengan warna Honda Racing Red yang terinspirasi dari tim balap Astra Honda Racing Team yang dipertahankan sama dengan model atau corak sebelumnya. Perpaduan warna merah dan putih yang menjadi ciri khasnya yang tetap dipertahankan. Tampilan khas anak muda terlihat dari fitur pendukung Honda Sonic 150R seperti serut dengan desain tajam yang dapat dilepas pasang plug and play. Pengguna bisa menggunakan atau melepasnya sesuai dengan keinginan mereka. Marketing Director AHM menerangkan bahwa penyegaran pada motor bebek ini diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan remaja atau anak muda yang ingin tampil beda. Semakin gaya, ekspresif, dinamis, suka beraksi tanpa batas, Honda Sonic 150R ini mempunyai desain yang ergonomis dan ramping, sesuai dengan postur-postur tubuh remaja Indonesia. Desain motor ini juga disesuaikan dengan keinginan dan karakter anak muda masa kini dengan desain futuristik dan tajam. Ada sejumlah fitur yang tersemat pada motor bebek bermesin 150cc ini, seperti lampu depan LED yang dikemas dengan desain tajam, juga terdapat lampu belakang berdesain sederhana namun agresif. Panel indikator digital dengan informasi lengkap hingga stang jepit alias clip-on steering yang menjadi salah satu ciri khas karakter sporty. Melihat sektor kaki-kaki, Honda Sonic 150R mengandalkan suspensi monoshock di belakang yang mendukung kenyamanan dan kestabilan ketika bermanuver. Honda juga menyematkan pelek aluminium berdesain sporty yang dipadukan ban tubeless di depan maupun belakang. Roda depan berukuran 70/90 sampai 17 di bagian belakang, 80/90/17. Melirik sektor dapur pacu, Honda Sonic 150R ini mengandalkan mesin generasi baru 150cc DOHC yang dipadukan dengan transmisi 6 percepatan. Berbekal mesin tersebut, Sonic 150R diklaim bisa berakselerasi terbaik di kelasnya. Alasannya, mesin tersebut didesain untuk memberikan torsi yang berlimpah pada putaran mesin bawah hingga menengah. Akselerasi dan kelincahan Honda Sonic 150R telah dibuktikan lewat berbagai kejuaraan balap nasional, kompetisi Gymkhana, dan kegiatan test ride yang diikuti langsung oleh pecinta motorsport di Indonesia. Motor ini diklaim bisa berakselerasi 0-200 meter dalam waktu 10,2 detik. Harga Honda Sonic 150R warna Aggreso Matte Black dan Honda Racing Red mencapai 22.650 juta rupiah on road. Sedangkan untuk warna Energetic Red dan Activo Black dipasarkan dengan harga 22.250.000 rupiah on road. Sekian informasi tentang Honda Sonic 150R punya baju baru harga 22 jutaan. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. See you in the next video.